Bagi teman-teman yang ingin sekedar belajar-belajar atau melihat-lihat, bisa nanti main di kebunnya KMR Garden. Dipersilahkan teman-teman. Nanti ada event di Jogja. Event nasional teman. Event nasional. Berapa ideal tripod? Ah, oke, kok bisa tripod? Cek ke depan. Dur banget. Nah, ini lagi ngapain Mas Sigit? Ini merapikan teman-teman. Ini kan yang apa? Untuk yang bagian atas sudah jadi lah. Ini kan kemarin habis naik dari ground, teman-teman. Oh, ini di ground kemarin? Iya. Di ini kemarin kan memang ada perubahan cabang, kan ada yang kurang pas, diganti terus di apa namanya? Diangkat. Ini gayanya apa ini Mas? Masuknya Mas? Slanting itu. Slanting ini. Karakternya mantap sekali teman-teman. Ini karakternya sudah tua. Perhatikan juga dimensinya tuh, dapat banget. Tata letak ruangnya, flow. Flow ruang pandang ya Mas? Iya. Ini logikanya karena pohon miring ke sini karena di sini berat ya, ini. Perhatikan cara pengerjaannya teman-teman, sangat bagus sekali, ini udah layak dikonteskan. Mungkin kalau dikonteskan ini masuk kelas apa ini Mas? Sudah Mas ya. Madya, untuk pertama ini kan memang belum pernah terjun kan, mungkin ke ini dulu apa namanya, prospek bukan apa Madya pertama ya. Oh, pertama dulu ya. Tapi ngomong-ngomong ini untuk koleksi sendiri apa dijual ini Mas? Ini kita kan memang jualan kan. Iya. Nah ini ya jual lah ini. Ada teman-teman yang berminat, kita buka harga 10 10 juta teman-teman, dengan pohon sudah nyaris jadi ini. Atas sudah cukup matang ini. Tinggal mematangkan sedikit lagi. Paling hanya tinggal pengelosan-pengelosan sedikit ini di bawah ini. Silahkan yang berminat, nanti nomornya bisa saya cantumkan di deskripsi. Sangat murah ini loh teman-teman, 10 juta saja. Siap kirim-kirim ya Mas? Siap, untuk kirim nanti kan bisa dibicarakan lah. Oh ya, bisa dirembuk lah. Iya. Mantan bersama Mas foto dulu Mas. Ini teman-teman backgroundnya. Ini dia dari tampilan belakangnya teman-teman. Mantap sekali ini. Ini sudah ya 70% lah. Sudah 70%. Hanya 10 juta saja, silakan. Mungkin di luar sana ada kolektor-kolektor yang berminat. ID Sancang. Sancang ori. Sancang original ini, bukan sambungan ya teman-teman, original ini. Mikropila ya nama ininya ya, latinnya. Karakternya perhatikan teman-teman, wah mantap sekali ini. Ini lokasinya di Kebumen teman-teman. Oh ya, pohon ini berlokasi di Kebumen teman-teman. KMR Garden. Di lokasinya MR Garden. KMR Garden. KMR Garden. Oh, owner-nya Pak Sardi. Untuk ownernya Pak Sardi. Kalau ini dia trainernya teman-teman. Ini berkelas trainer nasional ini sudah. Monggo kalau ada yang mau main-main ke kebun juga bisa lihat-lihat, banyak koleksi teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin sekedar belajar-belajar atau melihat-lihat, bisa nanti main di kebunnya KMR Garden. Dipersilahkan teman-teman, atau juga mungkin mau borong-borong atau melihat koleksinya beliau. Ini sangat luar biasa, itu bisa dilihat di belakang itu ada banyak sekali.
bonsai-bonsai berkelas kontes. Ini juga nanti mau dibawa ke Jogja, teman-teman. Oh, ini mau dibawa ke Jogja, ini kontes ya? Ini kita paling ini di stand saja ini. Oh, ini mau di stand, teman-teman. Nanti di Jogja kalau ada yang teman-teman pengen lihat di daerah sana yang dekat-dekat rumahnya bisa melihat pohon ini di Jogja. Jogjanya sebelah mana, Mas? Untuk lokasinya belum ini sih ya, belum ini. Lokasinya lupa katanya. Tapi yang pasti di Jogja. Kira-kira bulan apa? Juni kan, enggak salah. Juni atau Juli? Juni, kalau enggak Juni, Juli. Nanti ada event di Jogja. Nasional, teman-teman. Event nasional. Oke, sekian dulu video dari saya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Nanti jika ada yang berminat bisa cek di deskripsi, ada nomornya. Saya cantumkan. Sampai jumpa. Wassalam. Salam bonsai, teman-teman. Salam satu hobi, salam bonsai. Jahe Ma. Jahe Ma.